Perkenalkan Lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, jangan lupa untuk bahagia. Kalau lupa, sini aku bahagiain. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film asal Argentina punya berjudul The Secret in Their Eyes tahun 2009. Bergenre thriller kriminal, film ini sangat terkenal lho Lur di negara asalnya, sampai menjadi film Argentina nomor 2 yang paling laku keras dan sangat-sangat banjir penghargaan. The Secret in Their Eyes mengisahkan tentang kasus pembunuhan tragis seorang wanita cantik di ibu kota Argentina, Buenos Aires. Namun ketika pelakunya ditemukan, ternyata keadilan tidak dijunjung tinggi, dan kalian pasti akan terkejut apa yang terjadi selanjutnya, Lur. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke pertanyaan semlehe dari dulurku, Al-Quran Sang Penjaga. Masya Allah. Cak, mau nanya, emang bener kalau kita tidur bakal mimpi? Terus kalau kita mimpi, kenapa gak sukses ya? Ah, aku juga tidak tahu kenapa ya, Lur, ya. Monggo, sekeca akan capek kali ngomongnya. Berlatar di Argentina pada tahun 1975, film dimulai dengan memperlihatkan seorang hakim bernama Irene Menendez yang terdiam bersedih ketika mengantar rekan kerjanya di kantor pengadilan sekaligus orang yang dicintainya, yaitu Benjamin Esposito, yang akan berangkat meninggalkan Buenos Aires menuju kota Jujuy atas suatu alasan. Ketika kereta yang ditumpangi Esposito mulai berjalan, Irene yang tidak bisa memendam rasa sedihnya pun refleks mengejar di peron, lalu melihat dengan pandangan berbinar-binar, sampai akhirnya mereka benar-benar berpisah. Dan inilah rahasia di mata mereka. ...24 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1999, singkat cerita, Esposito sudah pensiun dari pengadilan dan kembali ke Buenos Aires. Saat itu dia sedang menulis novel tentang sebuah kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang wanita bernama Liliana Colotto yang berumur 23 tahun dan bekerja sebagai guru sekolah. Insiden itu terjadi pada pagi hari di tanggal 21 Juni 1975. Seperti biasa, Liliana sarapan dengan suaminya Ricardo sambil membahas rencana liburan pertama mereka karena baru menikah, Lur. Tanpa menyadari saat itu adalah kali terakhir mereka sarapan bersama. Akan tetapi entah bagaimana kelanjutannya, naasnya Liliana diperkaos sampai dibunuh oleh seorang pria yang belum kita ketahui identitasnya. Esposito telah berkali-kali mencoba menulis novel itu, namun masih perlu banyak revisi. Keesokan paginya, Esposito pergi ke kantor Irene yang saat itu sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sudah pasti hubungan mereka berdua sekarang hanya sebatas teman saja, berbeda dengan 24 tahun yang lalu seperti scene di awal film. Di sana Esposito ingin berkonsultasi pada Irene tentang novelnya, yaitu kasus pembunuhan Liliana. Karena 24 tahun yang lalu, Esposito dan Irene lah yang mengusut kasus itu berdua, hingga akhirnya berhasil terpecahkan. Akan tetapi jujur aja Lur, meskipun sekarang Irene sudah menikah, Esposito masih tetap mengagumi parasnya yang begitu indah dan elegan, yang membuatnya teringat pada saat pertama kali mereka bertemu di tahun 1974. Ketika Irene baru pindah ke kantor pengadilan Buenos Aires sebagai hakim, sekaligus atasan Esposito. En realidad fui a Cornell, no a Harvard. Lalu film pun flashback ke tahun 1975, di mana Irene masih bekerja bersama Esposito, juga ada rekan mereka yaitu Sandoval. Pada suatu pagi, Esposito mendapat tugas untuk mendatangi TKP pembunuhan Liliana di rumahnya yang sederhana, dan hanya bisa terdiam melihat jasadnya yang terkapar mengenaskan, tanpa busana dengan darah berceceran di mana-mana, Lur. Setelah itu Esposito dan rekannya pun langsung menemui suami Liliana yaitu Ricardo untuk mengabarkan keadaan yang menimpa istrinya. Alguien más tenía la llave de su casa?
Di kantor pengadilan, seorang staf bernama Romano yang juga dianggap Esposito sebagai rivalnya melaporkan jika dia menuduh dua kuli bangunan sebagai pelaku kasus Liliana dan telah menahan mereka. Esposito pun segera menemui mereka untuk diinterogasi. Akan tetapi begitu melihat kondisi kedua kuli yang babar beluk juga selesai menanyakan beberapa hal mengenai kasus Liliana, Esposito pun yakin jika mereka berdua sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut. Gak pakai lama, Esposito yang emosi pun langsung mencari Romano karena bukan hanya menangkap orang yang salah, tapi Romano juga sudah menyiksa agar mereka mengaku telah memperkaos dan membunuh, padahal bukan mereka tersangkanya, lur. La reputisi mamá de que parió, hijo de puta, yo por el orto. Anda tanto lío por Don Evito de mí. A dos perejiles, ¿no viste la descripción del asesino, pelotudo? Setelah itu Esposito minum-minum jahe di bar bersama sohibnya Sandoval, lalu pergi mencari info ke TKP alias rumah Liliana, yang mana sekarang suaminya Ricardo hanya tinggal sendirian. Sembari Esposito melihat foto-foto Liliana semasa hidupnya, mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Ricardo mengatakan jika dia tidak setuju nantinya tersangka pembunuhan istrinya mendapat hukuman mati begitu saja, tapi harus mendapat siksaan yang setimpal bahkan lebih dari yang dia lakukan kepada Liliana. Sementara itu Esposito yang masih melihat-lihat foto Liliana menemukan kejanggalan bahwa ada satu pria yang selalu melirik ke Liliana hampir di setiap foto bareng dengannya. Pria itu bernama Isidoro Gomez. ¿Qué pasa? ¿Es este? Siempre mirando. Yo le enseñé este sí. Isidoro Gomez. Tak lama setelah Esposito pulang, Ricardo pun langsung menelpon rumah Isidoro Gomez karena curiga yang dia temukan di buku telepon milik Liliana. Untuk menghilangkan kecurigaan, Ricardo menelpon atas nama seseorang yang dia karang dan memiliki urusan proyek dengan Gomez. Mamanya Gomez pun mengatakan jika anaknya sudah tidak berada di rumah dan sedang berada di Buenos Aires. Selain itu, ternyata Liliana dan Gomez sempat pacaran ketika masih di kampung. Mendengar itu semua, Ricardo tidak bisa menahan emosinya dan langsung menutup telepon begitu saja. Malam itu juga Ricardo menceritakan tentang pembicaraan di telepon barusan ke Esposito. Dan keesokan harinya, Esposito beserta tim gercep mencari Gomez yang bekerja sebagai kuli bangunan di tempat proyeknya, dan anehnya dia tidak berada di sana. Bahkan ketika Esposito datang ke kosannya, ternyata Gomez juga sudah pindah kos setelah mendapat telepon dari mamanya semalam tentang Ricardo yang menanyakan dirinya. Sudah jelas kecurigaan Esposito pun langsung tertuju pada Gomez, apalagi dia kabur begitu saja tanpa meminta bayaran dari bosnya sama sekali. Eran noviecitos ellos del barrio. Le gustaba mucho esa chica. Tenía una semana paga, pero que se fue y minuto salió con el abrigo y la valija hecha. Karena tidak menemukan apa-apa di kosan Gomez, selanjutnya Esposito mengajak Sandoval untuk mencari petunjuk ke rumah ortunya Gomez di kampung, yaitu kota Civil Choi. Esposito pun berencana untuk masuk secara diam-diam ketika ibu Gomez pergi ke pasar. Tak lama kemudian setelah si ibu meninggalkan rumah, Esposito juga Sandoval masuk dan mengambil beberapa dokumen yang merujuk pada identitas pribadi Gomez. Akan tetapi saat masih mencari-cari berkas, tiba-tiba ibu Gomez pun datang, yang untungnya Esposito dan Sandoval masih bisa kabur ke mobil meski sempat dikejar oleh anjing peliharaan Bu Gomez. Meskipun tidak ketahuan oleh Bu Gomez, tapi salah satu tetangganya melapor ke kepolisian Civil Choi karena melihat aksi Esposito dan Sandoval, juga mengecek nomor plat mobil mereka. Yang akhirnya atasan mereka yaitu Mbak Irene dan Pak Fortuna menegur mereka habis-habisan karena bukan saja melakukan investigasi tanpa izin, tapi mereka juga nekat masuk ke rumah orang seperti maling.
Untungnya Mbak Irene masih berbaik hati pada bawahannya dan menelpon hakim di Civil Choi agar menghapus laporan tentang investigasi ilegal yang dilakukan oleh Esposito dan Sandoval. Selain itu, karena tidak ada hal-hal mencurigakan dari berkas-berkas yang Esposito temukan, sayangnya kasus Liliana Colotto akhirnya ditutup begitu saja karena masih belum jelas siapakah pelakunya, Gomez kah atau siapa. Y lo convencí de que llamara al juez de Chivilcoy para archivar el asunto. Usa esa de Liliana Colotto para... Este asunto se acabó. Lalu film pun maju kembali ke tahun 1999, di mana Esposito yang sudah pensiun sedang bernostalgia bersama Irene dan melihat foto-foto mereka ketika masih sekantor dulu. Dari obrolannya, Irene pun tahu jika Esposito bukan hanya mengenang hari-hari mereka di kantor bersama rekan-rekan kerja, tapi Esposito masih belum bisa move on dari hari-harinya bekerja bersama Irene. Apalagi sekarang di masa pensiunnya, Esposito sedang menulis novel tentang kasus Liliana, yang mana kasus tersebut membuat Esposito harus membuka memorinya kembali ke momen-momen bersama rekan-rekannya di pengadilan, khususnya Irene. Ya, intinya Esposito ini masih senang lah sama Irene lur, tapi dia tetap menghormatinya karena sudah berkeluarga. Melihat sikap Esposito yang masih belum bisa move on, dengan senyum elegannya Irene berkata jika sekarang dia sudah menutup setiap hal yang berada di masa lalu dan fokus menjalani hidup dengan apa yang dia hadapi hari ini dan masa depan, yaitu adalah pekerjaannya, rekan-rekannya sekarang, suaminya, juga anak-anaknya. Memang sangat idaman sekali loh Irene ini. Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. Mi vida entera fue mirar para adelante, mi jurisdicción. Oke, lanjut flashback kita ke tahun 1976 lur, atau setahun setelah kasus Liliana Colotto telah ditutup, di mana Esposito sendiri masih belum berhenti mengusut kasus tersebut. Begitu juga dengan suami Liliana, yaitu Ricardo, yang menunggu dua kali seminggu di dua stasiun yang berbeda kota lur. Selama setahun lamanya, Ricardo yakin jika suatu saat nanti dia akan berpapasan dengan Gomez, yang pastinya pria itu tidak akan tinggal di Buenos Aires karena polisi pasti akan mudah mencarinya. Estoy seguro de que el tipo vive en la provincia. Sabe que en la capital lo van a agarrar. Martes y jueves, lunes y viernes voy a 11 y Constitución. Karena kasus telah ditutup, Esposito yang merasa iba melihat kondisi Ricardo di stasiun tadi pun membujuk Irene untuk membuka kembali kasusnya Liliana. Awalnya Irene menolak karena itu artinya dia harus memalsukan surat-surat agar kasus itu terbuka kembali. Namun untungnya setelah mendengarkan penjelasan Esposito tentang kondisi Ricardo, Irene pun akhirnya membuka kasus tersebut lagi. Setelah itu Sandoval memeriksa berkas-berkas yang dulu dia ambil bersama Esposito di rumah Gomez dan menemukan sesuatu. Memang di berkas itu tidak ada petunjuk jelas tentang hubungan Liliana dan Gomez lur. Namun ada puisi-puisi yang ternyata menggambarkan tim sepak bola favorit Gomez di tahun tersebut. Sandoval pun yakin meskipun Gomez terus menghindar dari kejaran polisi dari satu kota ke kota lain, namun dia tidak akan melewati pertandingan tim sepak bola favoritnya. Singkat cerita, Esposito dan Sandoval sudah mendatangi 4 pertandingan dan tidak menemukan Gomez, yang mana emang hampir mustahil ya kan, karena banyak penonton yang datang lur. Sampai akhirnya wala, keajaiban pun terjadi. Esposito akhirnya menemukan Gomez, pria yang selama ini dicari-cari dan hanya dia lihat dari album foto milik Liliana. Lalu yang terjadi, Gomez! Ready! Ready! Setelah ditahan selama 3 hari, Gomez pun diinterogasi oleh Esposito. Namun Gomez mengaku jika dia tidak mengetahui pembunuhan Liliana dan terus berpindah-pindah tempat karena urusan pekerjaan. Akan tetapi begitu Irene datang, dengan mesumnya Gomez terus memandangi kemeja Irene yang saat itu kancingnya lagi copot tanpa perasaan malu sama sekali dan melotot. Alih-alih menamparnya, Irene pun yakin Gomez memang benar-benar pelakunya.
Dia sengaja memancing emosi Gomez dengan mengatakan jika Gomez bukanlah pelaku pemerkosaan Liliana karena dia memiliki tampang yang lugu, polos, dan baik-baik, sedangkan Liliana memiliki paras yang sangat-sangat cantik dan hanya laki-laki spesial yang bisa mendapatkannya. Apalagi di TKP pintu kamar Liliana tidak dibuka paksa, yang mana artinya pelaku adalah seseorang yang Liliana kenal dan dipersilakan masuk. Namun pastinya itu bukanlah Gomez, karena Liliana pasti sudah melupakan teman seintrovert seperti dirinya. Dan Liliana pasti lebih memilih pria kekar tinggi, memiliki pistol gombyok jumbo, dan jauh lebih kaya dari Gomez. Selain itu ada luka retak di kepala Liliana serta pendarahan parah di kelaminnya, yang pastinya tidak akan mampu dilakukan oleh pria selemah Gomez. Wah, panas-panas kepancing, Lur. Gomez pun tersulut emosi karena harga dirinya diinjak-injak, direndahkan. Dan dengan gendengnya dia menunjukkan pistol gombyoknya di depan Irene dong. Lalu Gomez pun akhirnya memukulnya. Dan yang terjadi, hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así. Que mire esta cara. Como esta no está al alcance de cualquiera. Mente no se refieren a este microbio que debe tener un maní quemado. Mire esto. Dos tallarines. ¡Puta de mierda! ¡Cómo me la cogí, eh! ¡Cómo me la cogí! Proses persidangan pun akhirnya dijalankan dan Gomez akhirnya mengaku jika dia memang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Liliana, yang akhirnya Gomez diberi hukuman penjara seumur hidup. Lalu Esposito juga mengabari Ricardo yang sangat terharu begitu mendengar jika pembunuh istrinya telah ditemukan dan diberi hukuman. Beberapa waktu berlalu setelah Gomez dijatuhi hukuman seumur hidup, karena sempat terjadi kudeta, pemerintah pun membuat program yang disebut sebagai Dirty War, di mana salah satunya adalah membunuh orang-orang yang dianggap melawan pemerintah. Esposito pun terkejut melihat Gomez di TV dan telah menjadi bodyguard dari Presiden Argentina pada saat itu, sekaligus pemimpin negara perempuan pertama di dunia, yaitu Isabel Perón. Gak pakai lama Esposito langsung pergi bersama Irene menemui Romano di kantornya untuk menanyakan mengapa seorang tersangka seperti Gomez bisa dibebaskan begitu saja, karena Romano memiliki koneksi langsung dengan orang pemerintahan. Dengan santainya Romano mengatakan bahwa Gomez sudah membantu pemerintah dalam mencari pasukan gerilya, yang artinya Lur, apapun jejak kriminal yang dilakukan Gomez akan dihilangkan begitu saja. Esposito pun yakin jika Gomez sudah bebas, pasti ada kemungkinan Romano yang memang tidak suka dan membenci Esposito akan menyuruh Gomez membunuh rivalnya tersebut. Mendengar itu Romano menjawab jika Esposito harus hati-hati dalam bersikap dan berucap, karena di situasi Argentina saat itu, negara tidak akan segan-segan menghabisi orang-orang kecil yang berani melawan seperti Esposito. Llevan información, traer, espiarjo. Pero anduvo muy bien, ¿eh? Se hizo querer. Que yo no sé, que vos lo liberaste para joderme. Si tenés un problema conmigo, vení solo y lo arreglamos, ¿eh? Karena tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat, Esposito dan Irene pun akhirnya pulang. Akan tetapi ketika mereka naik lift, tiba-tiba Gomez masuk dengan tampang arogannya dan mengokang senjatanya di depan mereka. Seakan-akan Gomez mewanti-wanti agar mereka berdua jangan pernah berbuat macam-macam lagi dan jangan pernah mencoba menangkap Gomez kembali atau mereka akan dibunuh. Karena persiapan pernikahannya sudah akan dimulai, Irene pun meminta Esposito untuk mengatakan perasaannya, karena sebenarnya Irene sudah mengetahui sejak lama dari gerak-gerik Esposito. Alih-alih menjelaskan apa yang ada di pikirannya, Esposito hanya berkata jika dia akan ikut bahagia selama Irene bahagia. Udah dikasih kesempatan malah kayak gitu, tolol emang. Sampai akhirnya Irene pun memaksa Esposito untuk menemuinya di sebuah kafe dan ngobrol-ngobrol di sana, dengan niatan Lur agar Esposito bisa benar-benar mengungkapkan rasa cintanya sebelum Irene benar-benar memutuskan untuk menikah dengan tunangannya. Intinya meskipun
meskipun sehari-hari Esposito bekerja satu kantor dan terlihat menyukai Irene, tetap saja yang namanya wanita ingin mengetahui apakah Esposito benar-benar mencintainya. Karena jika tidak, dia akan beralih ke pria yang siap menikahinya saat itu. Ingat lur ya, cewek butuh kejelasan ya kan? Nggak bisa digantungin gitu aja. Oh por Dios, que sean felices y que coman perdices. ¿No estará celoso? ¿Dónde nos vemos? ¿Para qué? Para manifestarme sus objeciones. Tiba-tiba Esposito mendapat kabar jika sohibnya Sandoval terlibat dalam perkelahian di bar. Dia pun langsung ke sana dan membawa Sandoval ke rumahnya. Karena jika dibawa pulang, istrinya Sandoval yang kita sebut saja Painem begitu membenci sikap suaminya yang pemabuk. Setelah itu Sandoval pun ditinggalkan di sana. Sementara Esposito pergi ke rumah Painem dan membujuknya agar mau menjemput Sandoval di rumahnya. Lalu ketika Esposito dan Painem sampai, betapa terkejutnya Esposito melihat pintu rumahnya sudah dibobol. Dan ternyata... Itu. ¿Qué pasó? Para. ¡No! ¿Qué? Esposito pun yakin jika pembunuhnya adalah orang-orang suruhan dari Romano, di mana orang-orang suruhan itu datang ke sana, dan Sandoval pun mengaku jika dirinya adalah Esposito. Semua itu dilakukan hanya demi melindungi temannya. Escuchás, pelotudo, lo que te pregunto. ¿Sos Esposito? Soy yo. Setelah kejadian naas itu, Esposito harus membatalkan rencananya ke kafe bersama Irene. Karena cepat atau lambat jika Esposito masih masuk kerja dan terlihat berada di sekitaran sana, dia akan segera dibunuh oleh kaki tangan Romano karena masih hidup. Maka dari itu Irene pun menyatakan Esposito pindah ke daerah terpencil bernama Jujuy dan tinggal bersama sepupunya untuk mengamankan diri dari Romano juga Gomez. Akan tetapi sebelum berangkat, sayangnya Esposito juga masih belum bisa mengungkapkan perasaannya dengan jujur kepada Irene. Karena sampai saat itu lur, Esposito masih merasa jika dirinya tidak sebanding dengan Irene. Bukan hanya karena parasnya yang begitu cantik, namun juga pendidikannya yang tinggi dan sikapnya yang elegan. Setelah itu film pun memperlihatkan scene seperti di awal film saat Irene mengejar Esposito di luar kereta. Tengo todo. No podemos hacer nada. Chao. Film pun kembali ke tahun 1999, di mana Irene baru selesai membaca novel buatan Esposito dan mempertanyakan bagian di manakah seorang wanita mengejar lelaki yang dicintainya di kereta, persis seperti Irene dan Esposito saat mereka berpisah di tahun 1976. Esposito pun hanya terdiam karena memang hal itulah yang dipikirkannya sebagai penutup novel tersebut, yang mana novel itu sebenarnya bukan menceritakan tentang kasus Liliana, melainkan hari-hari Esposito dan Irene. Sampai akhirnya Esposito harus pindah ke kota Jujuy. Mendengar penjelasan itu, Irene pun hanya berkata bahwa seharusnya saat itu Esposito membawanya pergi bersama ke kota Jujuy. Como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar. Pánfilo. ¿Por qué no me llevaste con vos? Karena penyelesaian kasus Liliana masih belum jelas, untuk melengkapi novelnya, Esposito pun mencari alamat Gomez yang ternyata dia sudah pindah entah kemana. Lalu Esposito juga mencari alamat Ricardo yang sudah pindah rumah sejak tahun 1976 ke sebuah villa terpencil di Buenos Aires. Mereka pun akhirnya bertemu, ngobrol ngalor ngidul di sana karena sudah 24 tahun lamanya Esposito tidak bertemu Ricardo.
Ricardo. Sejak kematian Liliana, Ricardo mengaku dia tidak ada keinginan untuk beristri lagi dan sekarang tinggal sendirian. Bahkan masih banyak pajangan foto almarhumah Liliana yang menandakan Ricardo masih sangat mencintainya dan tidak ada yang bisa menggantikan Liliana. Lalu setelah membaca novel Esposito, Ricardo pun memuji isi ceritanya, namun dia berkomentar bahwa tulisan Esposito benar-benar menggambarkan dirinya yang belum bisa move on dari semua kejadian di masa lalu. Lo que pasa que lo recordé, sí. Hace mal, debería olvidarse. Setelah itu Esposito pun bertanya apakah Ricardo takut dengan Gomez yang masih berkeliaran di luar sana sampai saat itu. Ricardo pun menjawab bahwa dia tidak ada rasa takut sama sekali. Sampai akhirnya Ricardo mengusir Esposito karena Esposito terus bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa hidup 24 tahun lamanya dan membiarkan pembunuh istrimu lolos begitu saja? Ricardo pun akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya pada tahun 1976, dia berhasil menculik Gomez dan membunuhnya. Lalu sebelum Esposito pergi, Ricardo mengatakan jika semua kenangan harus dilupakan karena jika tidak, mereka akan selalu overthinking dan merasa bersalah atas sesuatu yang telah terjadi dan tidak pernah bisa diubah. Che, Gomez! No piense más, hágame caso. Va a empezar con que si hubiera el mil pasado sin ningún futuro. Di jalan pulang, Esposito pun teringat dengan perkataan mendiang Sandoval bahwa seorang pria bisa menjalani hari-harinya dengan sangat normal, tapi tidak akan bisa melupakan sesuatu yang membuatnya semangat menjalani hidup. Seperti Sandoval yang hobi kobam nongkrong di bar, Gomez yang nekat nonton pertandingan sepak bola tim favoritnya padahal masih diburu oleh kepolisian, sampai Esposito sendiri yang meskipun sudah terpisah 24 tahun, namun masih kembali menemui Irene, bahkan sampai menulis novel tentang hari-hari mereka berdua. Maka dari itu Esposito pun yakin jika Ricardo tidak mungkin membunuh Gomez begitu saja. Sesuai perkataan Ricardo dahulu, bahwa pembunuh istrinya harus mendapat siksaan yang setimpal bahkan melebihi apa yang telah dia perbuat. Apalagi dulu Ricardo juga seniat itu menunggu di stasiun yang berbeda selama setahun hanya untuk menyergap Gomez. Setelah itu Esposito pun kembali ke rumah Ricardo dan memperhatikannya dari jauh, di mana terlihat Ricardo membawa makanan ke sebuah ruangan gelap di area rumahnya. Karena penasaran, Esposito pun diam-diam masuk ke sana dan melihat sesuatu yang sangat-sangat-sangat mengejutkan, Lur. Aunque se hable. Usted dijo perpetuo. Plot twist pun terjadi di sini. Ternyata setelah menculik Gomez, alih-alih membunuhnya langsung karena tidak adanya keadilan, Ricardo mengadili Gomez dengan tangannya sendiri sesuai dengan hukuman yang diberikan dahulu, yaitu penjara seumur hidup, Lur. Ngeri banget sumpah. Selama 24 tahun Ricardo memberi makan Gomez seadanya, mengisolasinya dari dunia luar, juga tidak pernah berbicara sepatah kata pun pada Gomez. Sebuah balasan dan siksaan yang memang jauh lebih sadis. Bayangin aja ente di penjara tanpa sepengetahuan siapapun sama orang yang ingin balas dendam, dikasih makan seadanya sampai tua sampai mati, Lur, dan gak pernah diajak ngomong sepatah kata pun, diem aja udah. Wah, itu mentalnya si Gomez gak tahu kayak gimana lah. Kesimpulannya, Lur, hampir tidak ada manusia yang bisa benar-benar move on dari masa lalunya. Namun alangkah baiknya kita harus menganggap masa lalu itu sebagai pelajaran, ya. Agar apa? Agar kita bisa fokus menjalani hari ini dan masa depan dengan lebih baik lagi di setiap harinya, Lur. Salam Subah. Kita hadapi dunia kehidupan ini dengan harapan yang lebih baik. Itu.
Di keesokan harinya, Esposito pun memikirkan perbuatan Ricardo yang masih mengurus hal menyangkut mendiang istrinya selama 24 tahun. Begitu pula dengan Esposito yang masih terjebak di masa lalu persis seperti di novelnya. Dia masih terus memikirkan hari-harinya di pengadilan bersama rekan-rekannya, kematian Sandoval yang berusaha melindungi Esposito, Gomez yang masih buron dan sekarang mendapat balasan dari Ricardo, sampai Esposito sendiri yang masih belum bisa menjelaskan perasaan sebenarnya kepada Irene. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masa lalunya, pertama-tama Esposito berziarah ke makam Sandoval untuk pertama kalinya karena dahulu tidak sanggup melakukannya. Lalu Esposito juga memberanikan diri untuk menemui Irene langsung di kantornya dan mengatakan sesuatu yang selama 24 tahun telah dia pendam, yaitu rasa cintanya kepada Irene. Seguís vivo. Tengo que hablar con vos. Cerra la puerta. Buyar, keren banget sih film ini asli, pantas banjir penghargaan lur. Dan kalian bakal lebih ngerti sebagus apa kalau lihat secara utuh filmnya. Seperti judul filmnya ya kan, Rahasia di Mata Mereka. Mereka yang dimaksud ini semua orang lur, bahwa setiap manusia memiliki rahasianya masing-masing, memiliki masa lalunya masing-masing, memiliki masa kelamnya juga masing-masing. Tapi yang pasti, hari kemarin hanyalah kenangan dan pelajaran. Hari ini adalah tantangan yang harus terselesaikan, dan hari esok adalah tantangan baru juga sebuah harapan lur. Itu. Assalamualaikum. Move on, hey kalian. Move on. Masa lalu aja dipikirin. Move on.